Halo Toppers. Satu-satunya jembatan antar pulau di Jawa ialah Jembatan Suramadu. Jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa melalui kota Surabaya dengan Pulau Madura. Meskipun masih terhitung baru, selesai dibangun pada 2009 lalu, Jembatan Suramadu sudah kaya dengan cerita misteri. Eits, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang ya Toppers. Salah satu mitos yang cukup terkenal ialah adanya sesosok wanita atau biasa disebut Sundel Bolong di sekitar pintu masuk Jembatan Suramadu. Perempuan ini berambut panjang dan mengenakan baju terusan berwarna putih lusuh. Bahkan sempat terjadi beberapa kecelakaan tunggal yang kerap dihubungkan dengan penampakan Sundel Bolong di tengah jalan. Beberapa orang yang melintas di Jembatan Suramadu juga pernah mengaku bahwa jalan di sana bercabang dua. Nyatanya, jalur di sana hanyalah ada satu. Alhasil pengendara yang salah jalan harus tercebur ke sawah warga. Beberapa kejadian misterius itu juga disangkut-pautkan dengan pemindahan areal pemakaman di sekitar lokasi jembatan. Berdasarkan rumor yang beredar, ada satu jenazah yang masih utuh, padahal usianya sudah cukup tua. Selain itu ada juga rumor yang mengatakan bahwa ada siluman ular besar. Konon makhluk ini bermukim di lahan yang ada di sekitar musala tua, yang letaknya tak jauh dari Jembatan Suramadu. Bagi yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib, katanya sosok siluman ular ini masih sering berkeliaran di sekitar jembatan. Dusun Sekar Bungoh yang letaknya sangat dekat dengan Jembatan Suramadu memiliki sebuah musola tua. Ketika para pengembang jembatan ingin merenovasi musola tersebut, salah seorang warga bercerita bahwa semalam ia bermimpi didatangi siluman ular tersebut yang tidak memperbolehkan renovasi musola tua itu. Akhirnya musola itu tetap dibiarkan begitu saja hingga sekarang. Sosok siluman ular ini tidak mengganggu aktivitas manusia di sekitar jembatan. Menurut orang pintar di kawasan ini, siluman ular ini memang bertugas untuk menjaga kawasan jembatan ini. Nah Toppers, percaya atau tidak percaya tentang rumor ini, mimin kembalikan ke diri kalian masing-masing ya. Bagaimana kalau menurut kalian Toppers? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.